Rasa jiwa seni tidak mungkin diungkap dengan kata. Bagi mereka yang menyukai barang antik, biasanya mempunyai cita rasa yang tinggi. Ini kerana barang antik yang sudah tua adalah karya seni daripada peradaban manusia, menyimpan cerita dan sejarah tentang perkembangan budaya manusia. Tidak heranlah bagi peminat barang antik, mereka sanggup mengeluarkan perbelanjaan ratusan ringgit hingga ke ribuan ringgit semata-mata untuk memperolehi atau menambah koleksi barangan antik untuk simpanan masing-masing. Bagi pengumpul barang antik Muhammad Rosmadi, menyifatkan setiap satu barang itu ada nilai dan sejarah yang tersembunyi. Saya mula minat benda ni mula-mula daripada family lah. Sebab family saya kadang-kadang barang lama dia tak buang. Jadi dia simpan dalam almari, dia simpan mana-manalah dalam rumah. Jadi bermula dari situ kita tengok kenapa dia tak buang sedangkan barang lama. Jadi lama-kelamaan jadi macam seronok kita tengok benda-benda yang dia susun. Dia simpan contoh macam TV, radio. Sedangkan sekarang TV dah warna, TV dah canggih. Tapi kita tengok dia simpan. Lepas pada tu kita dah tengok majalah, tengok internet, sebelah zaman-zaman sekarang ni. Jadi kita rupanya benda-benda tu bernilai. Jadi bermula daripada situ, sikit-sikit-sikit saya mula minat. Barang lama ni bagi saya, dia nilai ni orang kata bukan tak ada nilai, tak ternilai. Contoh macam kalau barang baru kita boleh cari di kedai, di kedai mana-mana pasar raya. Tapi barang lama ni hanya orang tertentu saja yang simpan barang. Orang yang betul-betul minat, orang yang tahu nilai, orang yang tahu menghargai barang lama. Jadi kalau generasi sekarang tak simpan benda-benda orang kata barang antik, barang rare, barang retro ni, mungkin yang akan datang anak cucu ke sahabat andai ke siapa ke tak akan dapat tengok benda tu. Bermula di mana bermulanya sesuatu benda tu. Contoh macam mangkuk tingkat. Okey, mangkuk tingkat ni. Kalau sekarang ni kita panggil mangkuk tingkat tapi sekarang ni aluminium. Okey. Aluminium dah, plastik pun ada, kita buat biasa. Tapi mangkuk tingkat ni kadang-kadang dah hampir 50-60 tahun. Ada yang 100 tahun. Ada yang nilainya sampai cecah 2-3 ribu mangkuk tingkat. Jadi kalau kita tak simpan benda ni, jadi anak cucu kita ataupun saudara mari kita akan tahu di mana bermulanya benda sesuatu benda. Bagi sesetengah barangan, semakin tua usianya, maka semakin tinggi harganya dan disebabkan itu, tidak hairanlah bahawa peminat barangan antik di negara ini semakin bertambah. Ipoh Loken bertempat di Anggrek Mall Shah Alam, antara kedai yang aktif dengan pengumpulan dan penjualan koleksi dari zaman perang sehingga zaman kemerdekaan dipamerkan untuk peminat barang antik. Puan Noliza alias pengasas Ipoh Loken berpengalaman hampir 21 tahun dalam bidang ini, baginya minat terhadap barang lama terlalu mendalam. Bagi Muhammad Haikal Iman pula, anak kepada Puan Liza, membantu perniagaan ibunya ini bermula dari hobi dan kerana kesenian yang terdapat pada setiap barangan. Benda ni sebenarnya dia bermula kat jalanan. Tong bermula buka kedai ni kat tepi jalan, kaki lima. Okay, nama kedai ni pun dia dapat daripada nama jalan, Loken kat Ipoh. Dia macam thief market. Thief market ni tempat orang jual barang-barang lusuh, barang-barang terpakai. Benda ni boleh dikatakan hobi lah, kita orang kumpul. Benda yang keluarga saya suka kumpul adalah teko. Nah, teko kangkung. Teko kangkung ni semua orang Melayu pakai, yang kata. Dia buat untuk idang-idang, bagi orang-orang minum. Lepas tu lama kelamaan agak-agak dalam dah ada banyak. Kawan-kawan mula tanya, tak nak jual ke? So, dalam berapa tahun macam tu, keluarga fikir nak buka kedai. Memang saya pernah, memang kena cemuh. Orang kata, siap, ni barang lusuh, ada harga ke? Awak jual ni barang-barang yang barang terpakai. Antik dari segi artifak adalah sesuatu yang subjektif dan menjurus kepada barang lama yang sudah tidak digunakan lagi pada zaman sekarang serta telah dilupakan oleh masyarakat.